rap bomb guys. Waduh, ini siap-siap rap bomb nih. Siap-siap runtuh ini. Oke, okay, still recording. Eh ya, halo. Delvin. Oh, Delvin. Oke, okay, tahu. Dari mana, Bang? Langsung dari Bandung. Di BMW tadi. Oh iya, BMW dulu. Motornya di mana? Eh, tadi bukannya bareng ya? Enggak ya? Enggak. Oh. Tadi kira gue Ricci anjing. Halo. Woi. Ricci anjing, mirip banget. Eh, Kanci. Tuh kan. Lo enggak ngeh kan ada gue. Apa ya? Gua motornya. Nih. Oh. Ya pegang-pegang motor. Tarilah. Oke, ini jas hujan. Lu sombong ah. Gua DM jalang balas. Ah, itu dorong. Iya, iya, iya. Gua tahu, gua tahu. Pebisnis masih sibuk ya. Gua sama kita ngambil ya. Mana? Aku aja kita ya. Orang Bandung berdua doang sini. Pas SD SD Bali. SD Bali nih. Mana kenal? Ini ngapain coba? Halo. Skyfair. Oh, boleh, boleh. Siap. Thank you. Siapa? Lutfi. Lutfi, oke. Okay. Halo, boleh, boleh, boleh. Siapa, siapa? Rian. Rian ini siapa? Dika. Sip. Sip. Lagi, lagi. Ini, oke. Okay. Sip. Yuk. Orang jauh nih, orang jauh. Halo, Pak Ajek. Ayo, ayam. Sehat. Jalan ke Bandung nih. Eh, iya, si bocah. Bocah kolot. Hmm? Ini ya dong perjuangan dong Bandung. Enggak capek. Mas biasa loh. Biasa. Balik diurut. Nah, itu benar. Kota yang terakhir yang lagi berdiri di motor keren banget. Keren ya? Hmm. Nah, parah. Itu tuh yang motor si Fahri sebenarnya. Ngiri parah itu ke Ben Wat sana. Kan itu atuh. Untung enggak ada matahari ya. Mungkin kalau ada matahari ini wow. Ya, ada aja panas. Ramean. Ramai banget ya? Enggak nyangka. Rame. Terlalu ramai ini malah ini. Ini terlalu ramai. Kan di BMW motorat kan? Iya ya, parkirannya gimana? Iya. Apa nih? Oh, pertanda. Ciao. Maju, jalan. Datang orang mau naik motor di Bandung dong. Masuk. Mana? Motor butut. Udah dong. Lawan aja. Beh, rame. Oh my god. Ini kayaknya Uber deh. Terlalu rame ya? Terlalu banget ya? Parah, rame ya. Parkir muat? Insya Allah muat. Bisa rap bomb guys, kagak bisa. Oh, kamera everywhere ya. Shut up. Gua ngomong sadis sama mantap ya, jadi shut up. Motornya pun pada unik-unik semua. Ada yang moge, ada yang modify tapi keren gitu, macam-macam. Dan gua keringetan. Gue ngikutin siapa ya, bingung gue. Oke, ini TGR. Asli ini udah gak ngerti lagi deh. Banyak banget. Acaranya sukses parah sih. Suksesnya itu bukan 100% lagi. Tapi 180%. Buset, dua gini. Belakang juga. My God. Niat ya. Bisa nih, SJ Bali. Gua belum nyapa si Bali. Oh, berap? Itu jalan semua itu? Hah? Jalan semua? Enggak, ini mati. Super super niat. Wah, hahaha.
Ham, ham. Kalau bisa mah kita parkir bareng deh. Jadi kalau mau keluar, keluar bareng gitu. Oh, ya. Ini pulang pabrik. Tempat kipap, kipap ya. Ya. Kipap, kipap. Eh, ya. Hey, ya. Halo. Iya, sama. Wow. Keblek. Licik lo. R15-nya mana? Belok kiri. Ini mah namanya apa ya? Namanya apa? Ya riding bareng. Cuman riding barengnya rame banget. Bukan sama motovlogger lagi, coy. Ayo, sesama 15. Ayo, ayo, ayo. Iya. Kaget gua, banyak banget yang nyapa. Itu dua. Halo. Gila. Gua udah gak ngerti lagi, Ham. Halo. Ini mah gue gak bakal ngebahas apa-apa ya. Kalau dalam situasi kayak gini, vlogging kali ini gue cuma mau meliput event Fear and Crafted yang menurut gue itu sukses banget ya. Segini mah udah lebih dari 100% suksesnya. Banyak banget yang antusias ikut. Banyak banget juga motovlogger-motovlogger yang keren-keren lah, yang kagak gue kenal ataupun yang gue kenal. Ya mungkin nanti kenalnya ya, kagak sekarang. Dan gokil men, ada yang bawa Africa Twin depan gue tuh. Bukan ini ya, depannya lagi. Eh, halo. Boom. Buma tuh sih. Ojek tuh. Gokil parah. Ini nih Africa Twin. Ini motornya masih baru, itu plat nomornya juga masih putih gitu, coy. Wah, helmnya jus. Dan gua enggak nemu teman-teman gua yang lain ya. Karena susah banget sih ini, kebanyakan nih ada cewek loh berkerudung. Cewek bawa air dulu gimana? Unik ya, beragam banget loh ini. Super super beragam. Ada supermoto juga. Tadi yang Africa Twin itu ya, itu 1000cc. Itu mahal banget tuh motor, 500 juta. Tapi worth it sih motor gitu. Versi saja enak loh, touring Bromo Bali, Surabaya Bali itu enak banget. Apalagi motor kayak gitu ya. Wow, super pasti. Itu katanya motornya bisa apa? Bisa matic gitu ya, bisa manual, kurang hafal sih. Udah mau hujan lagi. Iya mbak, aku tahu kok. Namanya Mbak Vega deh ya, lihat aja tuh. Ada helmnya kan, ada namanya. Kenalin guys, Mbak Vega ini depan gue. Kayaknya sih ya, gue tuh udah kehilangan yang lainnya. Yang gue kenal maksudnya TGR, Icalachi, Bedul, Robby, Sportbike. Gue kirain kesini loh. Ternyata ke bawah. Waduh, ini siap-siap repom nih. Siap-siap runtuh ini. Oke, tapi kita lihat keasikannya ya. Lihat dong di bawah. Gokil parah men. Gokil, rame banget. Asli ini gua udah gak sadar lagi ini kayak gini. Udah gitu pada main repom lagi, nanti runtuh men. Parah habis. Gue bingung coy. Ini lanjut. Gue
gue sampai bingung loh ini. Gue mau ngomong apa tuh sampai bingung gue. Kayak motor pada overheat nanti loh. Aduh, capek. Iya, udah mau hujan lagi. WP gue satu di sini. Ketemu juga. Lo di belakang tadi, di belakang. Yang lain kayak udah. Oh, ada yang di belakang. Ada pegel semua nih kayaknya. Ada yang di belakang katanya. Eh, mau berhenti dulu nggak? Iya, panasan kayak. Oh, overheat. Ada hujan lagi. Dia overheat. Dua tak, hujan lagi ya. Ham, sebelah sini nih, sebelah sini. Gede sih ini, gede parah. Istirahat dulu, haus lagi gue. Ada tempat duduk nih, boleh dong. Wah, gede! Ada dua nih, satu ya. Udah ini mah, udah hujan ini. Masih jauh gak sih? Eh, gak apa, orang masih jauh. Tuh, gak tahu. Ya. Tiba-tiba saja hujan menggelegar, hujan badak, hujan gede, hujan besar sekali. Beberapa pun kayaknya di sana juga pasti banyak yang melipir sih. Overheat ya? Overheat. Padahal tadi bayar. Ya itu kemarin 2 tak itu ya? Gampang panas ya? Itu lah guys, keunggulan akselerasi keren tapi gampang panas. Ya, oke guys, tutup dulu ya ini karena kehujanan. Jadi nanti kita sambung lagi ke jalan dan gua pun enggak tahu selanjutnya harus ngapain, harus gimana, kemana. I will catch you again later. Bye-bye.